Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo, anaknya. Sebentar lagi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian, engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan, kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Sahabat Alkitab, dalam tradisi berbagai budaya, seseorang terbiasa untuk memberikan warisan-warisan tertentu kepada keturunannya atau kepada mereka yang dianggap sebagai penerusnya. Warisan itu tidak hanya terbatas pada materi, melainkan juga pesan-pesan kehidupan atau wasiat yang dianggap penting untuk bekal menjalani kehidupan. Meskipun tak jarang pesan tersebut sulit untuk dilakukan, orang yang menerima akan berusaha untuk memenuhi. Inilah yang akan kita temui pada bacaan kali ini. Daud sudah semakin tua dan ia menyadari bahwa waktunya sudah tak lama lagi. Dalam kelemahan tubuhnya, ia tetap menjalankan perannya sebagai seorang ayah yang ingin memberikan dukungan dan pengajaran melalui pesan-pesan penting kepada anaknya. Ia menggunakan kata-kata penyemangat yang serupa dengan ucapannya kepada pasukan sebelum berperang, seperti yang terdapat dalam 2 Samuel, pasalnya yang 10 ayat 12. Kuatkanlah hatimu dan kita teguhkan tekad. Sebagai seorang raja, Salomo harus menjadi pribadi yang kuat, setia menjalankan perintah Tuhan, memelihara ketetapan, perintah, aturan, dan ketentuannya yang tertulis dalam hukum Taurat. Daud dengan teguh menyampaikan pesan-pesan ini sebagai bagian dari refleksi hidupnya. Ia meyakini Salomo akan berhasil hanya jika ia taat melakukan semuanya itu. Pesan Raja Daud ini menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tidak hanya memberikan warisan berupa kekayaan harta benda dan kekuasaan, tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah warisan iman, nilai, visi, dan anugerah perjanjiannya dengan Tuhan. Janji penyertaan dan kasih kesetiaan Tuhan terhadap Daud dan keturunannya tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel, asalkan segenap keturunan Daud memelihara perjanjian tersebut. Tuhan akan menjadi bapa bagi Salomo, dan ia akan menjadi anaknya. Didikan yang diberikan akan keras, tetapi sebanding dengan kasih setianya yang tidak berubah. Dalam wasiatnya secara tersirat, Daud hendak menunjukkan kepada Salomo bahwa tanggung jawab yang ia emban adalah tanggung jawab sebagai hamba Tuhan terhadap umat pilihannya. Sahabat Alkitab, mari berjuang untuk mewariskan hal yang paling penting untuk generasi penerus, yakni nilai-nilai dan ketetapan firman Tuhan, terutama bagaimana mereka berelasi dengan Allah. Hal tersebutlah yang membantu mereka untuk bertahan menjalani kehidupan. Namun, proses pewarisan ini tidak dapat dimulai dengan instan,
melainkan butuh proses yang panjang melalui keteladanan serta pengajaran pada anak dan cucu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas ajaran firman-Mu tentang warisan iman dari Daud kepada Salomo. Dan kami memohon petunjuk dan kekuatan dari Engkau untuk juga memberikan warisan yang sama kepada generasi penerus kami, baik dalam nilai-nilai iman yang teguh maupun dalam keteladanan hidup sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi mereka dan senantiasa berada dalam naungan kasih dan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.